salah satunya tenda. Gini tips cara naruhnya biar terasa lebih ringan. Oke, ketemu lagi bareng gua. Kali ini gua mau share tips sedikit yang baru aja gua dapet dari Ranger Cermai kemarin saat acara GSG Gunung Cermai. Oke, saat kita hiking pasti ada satu carrier yang ditugasin bawa barang-barang berat ya. Salah satunya tenda nih. Gini tips cara naruhnya biar terasa lebih ringan. Jadi di sini ada tenda dan pastiin tenda ini letaknya pas banget di punggung kalian ya. Sama botol minum ini 2 liter juga lumayan banget beratnya. Pastiin juga dia ada di punggung kalian ya. Tepatnya bisa menempel di tubuh punggung kalian. Kenapa kalian harus naruh di bagian punggung? Karena titik beratnya langsung ke punggung kalian ya. Kalau misalkan kalian naruh di depan carrier seperti ini, tubuh kalian akan ketarik ke belakang dan bebannya pun akan terasa sangat berat. Jadi setelah gua terapin tips ini di Gunung Cermai kemarin, ini cukup efektif ya buat menghemat tenaga gua buat jalan berjam-jam lamanya gitu. Oke, segitu aja tips dari gua. Sampai ketemu di tips selanjutnya. Selamat mencoba.